sekarang ini kita belajar pun lihat internet. Jadi semua nanti pengisian rapot itu dinilainya lewat bagian harian di rumah. Oh, jadi model rapotnya nanti dikirimkan ke rumah masing-masing siswa, Pak, atau lewat online juga penilaian? Kalau rapot itu kita nanti untuk saat ini belum dikasihkan ke anak-anak. Kami masih mengolah data hasil ujian anak perharinya. Nanti pembagiannya itu dipanggil ke sini atau lewat online, Pak? Untuk pembagian rapot itu kami juga belum tahu nih, Pak, caranya gimana. Kita nanti tunggu tim manajemen dari kurikulum, sistemnya lagi mana, baru nanti disampaikan ke orang tua siswa. Seperti itu. Pak, untuk masalah sistem sosialisasi kepada siswa, orang tua siswa yang ingin mendaftar ke sini, Pak, kan nggak semuanya yang Bapak bilang tadi tahu ya, sistem zonasi baru. Nah, itu bagaimana, Pak, tingkat sekolah untuk mensosialisasikannya, Pak? Jadi kalau untuk sistem zonasi itu memang sudah kami terdipkan di web masing-masing. Orang tua pun sudah banyak yang tahu. Jadi kalau sekarang itu sekolah itu bisa mendaftar bebas. Dalam arti bebasnya itu di bagian juru dia itu di bagiannya, bagian ada dua bagian itu zona dan prestasi. Nah, kalau memang dia di wilayah setu, itu masuk zona, dia pilih SMA yang mana yang dituju dulu zonanya. Nanti yang kedua prestasinya dia boleh pilih SMA yang lain. Seperti itu. Nah, Pak, kan banyak orang tua siswa yang masih datang ke sekolah nggak, Pak, menanyakan bagaimana, Pak, sistem pendaftarannya sampai saat ini. Sampai Pak, saat ini udah 2 hari ini banyak sekali. Banyak. Banyak sekali untuk menanyakan sistemnya gimana, caranya pun bagaimana. Gitu kan, kayak kemarin kita minta, dia minta PIN. Terus saya, posisi saya di rumah saya di sini. Saya mau masuk sini gimana caranya? Seperti itu. Masih sampai saat ini masih orang tua masih tetap datang untuk menanyakan sistem PPDB tahun 2020-2021 itu. Pak, artinya sekolah selalu stay guru kebidangan ya, Pak, untuk menjelaskan kepada orang tua yang kesulitan mungkin, Pak, seperti itu. Sampai saat ini kita masih untuk orang tua siswa untuk menanyakan masalah PPDB, kami tetap menangani tiap hari karena memang kita di sini untuk fasilitasi orang tua agar bisa. Dan Bapak siapa? Saya dengan Pak Sanin Supriyatna. Hasan Supriyatna. Sanin Supriyatna. Sanip Supriyatna sebagai apa nih, Pak? Staf bidang kesiswaan. Pak, kalau boleh tahu bagaimana, Pak, sekarang proses PPDB yang terjadi di SMA 2 Kota Tangerang Selatan ini, Pak? Proses PPDB di SMA 2 Kota Tangerang Selatan ini untuk selama ini baik aja sih. Cuma ada beberapa hal yang masih orang tua siswa yang masih belum bisa karena jaraknya jauh dari tanggal 26 Juni sampai 27 Juni. Jadi ada beberapa yang belum, persyaratannya belum ada, seperti syarat tanda kelulusan. Dengan ini kami masih tetap berjalan apa yang di dinas laksanakan, kami pun harus bisa dilaksanakan. Dan untuk saat ini pendaftar sudah 2 hari ini sudah mencapai 351 siswa dari semua, dari 4 yang ada duties di situ. Dan masih berjalan sampai saat ini. Dan ada beberapa hal yang masih belum orang tua siswa tahu karena zona yang saat ini berubah seperti tahun kemarin. Kalau kemarin itu kita zona itu luas, kalau sekarang cuman 2 kecamatan, itu SMA 2 cuma kecamatan Setu dan Pamulang saja. Cuman itu yang saya lebih tahu. Zona selain itu, zonasi tetap, wilayah ada lagi nggak? Tidak ada. Tidak ada, hanya zonasi wilayah aja. Ya. Iya. Pak, ini kan terkait COVID juga, Pak. Kemarin baru meluluskan beberapa siswa ya, Pak. Yeah. Nah, itu sistemnya gimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau kemarin itu sedangkan kelulusannya itu kami lewat rapot, Pak.
semuanya. Jadi semuanya itu memang sudah diprogramkan ke pihak sekolah untuk kelulusan ini memang udah lulus semuanya. Dari lihat dari nilai-nilai rapot yang ada di siswa. Nah, itu pembagian rapotnya seperti apa, Pak? Mekanismenya, Pak? Mekanisme pembagian rapot itu kita bergelombang, Pak, per tiap kelas. Tuh, tapi untuk kelas 3 ya. Untuk kelas 2, kelas 10 ini kami di dalam ada pembagian rapot. Karena memang keadaannya COVID-19 ini dan anak-anak diliburkan di sekolah serta anak-anak sekarang ini kita belajar pun lihat internet. Jadi semua nanti pengisian rapot itu dinilainya lewat kajian harian di rumah. Jadi model rapotnya nanti dikirimkan ke rumah masing-masing siswa, Pak, atau lewat online juga penilaian? Kalau rapot itu kita nanti untuk saat ini belum dikasihkan ke anak-anak. Kami masih mengolah data hasil ujian anak perharinya. Nanti pembagiannya itu dipanggil ke sini atau lewat online, Pak? Untuk pembagian rapot itu kami juga belum tahu nih, Pak, caranya gimana. Kita nanti tunggu tim manajemen dari kurikulum, sistemnya adalah gimana, baru nanti disampaikan ke orang tua siswa. Seperti itu. Nah, Pak, untuk masalah sistem sosialisasi kepada siswa, orang tua siswa yang ingin mendaftar ke sini, Pak, kan nggak semuanya yang Bapak bilang tadi tahu ya, sistem zonasi baru. Nah, itu bagaimana, Pak, tingkat sekolah untuk mensosialisasikannya, Pak? Jadi kalau untuk sistem zonasi itu memang sudah kami terdipkan di web masing-masing. Orang tua pun sudah banyak yang tahu. Jadi kalau sekarang itu sekolah itu bisa mendaftar bebas. Dalam arti bebasnya itu di bagian juru dia itu di bagiannya, bagian ada dua bagian itu zona dan prestasi. Nah, kalau memang dia di wilayah setu, itu masuk zona, dia pilih SMA yang mana yang dituju dulu zonanya. Nanti yang kedua prestasinya dia boleh pilih SMA yang lain. Seperti itu. Nah, Pak, kan banyak orang tua siswa yang masih datang ke sekolah nggak, Pak, menanyakan bagaimana, Pak, sistem pendaftarannya sampai saat ini, Pak? Saat ini udah 2 hari ini banyak sekali. Banyak sekali untuk menanyakan sistemnya gimana, caranya pun bagaimana. Itu kan kemarin kita minta dia minta PIN. Terus saya posisi saya di rumah saya di sini. Saya mau masuk sini gimana caranya? Seperti itu. Masih sampai saat ini masih orang tua masih tetap datang untuk menanyakan sistem PPDB tahun 2020-2021 ini. Pak, artinya sekolah selalu stay guru kebidangan ya, Pak, untuk menjelaskan kepada orang tua yang kesulitan mungkin, Pak, seperti itu. Sampai saat ini kita masih untuk orang tua siswa untuk menanyakan masalah PPDB, kami tetap menangani tiap hari karena memang kita di sini untuk fasilitasi orang tua agar bisa menanyakan yang lebih jelas ya, seperti itu. Karena masih banyak orang yang tua yang masih belum tahu gimana caranya untuk mendaftar ke SMA masing-masing. Pak, terakhir, Pak, bila mana prediksi sekolah akan masuk kembali, bukan lagi sistem online, Pak, langkah sekolah sampai saat ini terus mensosialisasikan kepada orang tua siswa atau seperti apa, Pak? Sampai saat ini kita masih sosialisasikan kepada orang tua siswa. Modelnya seperti apa, Pak? Pemberitahuan melalui lewat website, lewat grup, dan lewat korlas masing-masing per kelas. Seperti itu. Bahwa masih diadakan sekolah online, masih gitu ya, Pak? Tetap di sekolah online. Itu karena belum ada keputusan dari pemerintah kapan masuknya. Info dari pemerintah itu tanggal 2 Juni kita sudah masuk, tapi saat ini kita belum tahu karena kondisi kita ini masih belum stabil. Siap. Jangan lupa subscribe ya.